I bersama-sama sekarang ialah Ella. Apa khabar Ella? Baik, alhamdulillah. Cuba cerita sikit konsep yang akan datang. Konsep kali ni dia sangat berbeza dan dia sangat, saya rasa dia sesuatu yang baru yang saya tak pernah buat, dan saya akan bergabung dengan Abang Lord, The Boys, dan saya akan bersama Abang Man Kidal dan semua musician yang orang kata semuanya ranking tinggi A class. So saya rasa dia sangat mencabar dan saya sabut cabaran itu. Kenapa memilih Flash Mob untuk gimmick hari ini? Saya sangat suka muzik dan saya sangat menghargai bakat dan jasa musician. That's why saya memanggil pada kali ini untuk mungkin dari situ bidang mereka bertambah luas, dan saya mungkin platform untuk mereka ada peluang lagi pergi ke jauh dan serius lagi dalam muzik. Kenapa mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan satu konsert yang besar? Okay, sebenarnya kita tunggu material yang dah secukupnya, dan apa yang ada dalam konsert itu, material quality harus dititik beratkan. Dia boleh buat konsert selalu, tapi buat konsert biasa saja dia tak ada impact, self-satisfaction. Proses persiapan konsert Ella kali ini? Proses sekarang ni kita dah macam lebih 60% dah ready. Hanya sekarang ni untuk tambah, to enhance the concert, dan juga untuk mengemas ini apa yang belum dikemas. Ya. Apa perasaan Ella dah memegang Ratu Rock negara? Okay, title ataupun gelaran yang diberi oleh peminat sendiri. Saya rasa dia berat tapi dia bagus, dan saya bangga dan saya berterima kasih. Kak Azra, anak buahnya, ada orang cakap dia klon Ella. Okay, macam mengikut avatar Ella ke? Sebab dia anak saudara, anak abang saya. Jadi saya rasa darah tu kat situ juga. Mungkin dia tak bermaksud untuk tu, tapi orang kata dah sealiran darah tu kan? Anak saudara saya. Saya rasa kalau orang boleh terima, alhamdulillah. Jangan lupa saksikan datang beramai-ramai di Stadium Malawati pada 16 hari bulan April 2016. Menyaksikan konsert saya. Jumpa di sana. Hai, jangan lupa download Oi Jom di Google Play. Okay? Langit Malam ini.